Itu Upin! Tuh, lihat dia lagi ngapain tuh! What the hell? Lihat pak pembunuhnya di belakang, guys! Itu udah siu! Datik ini! Yowai! Aduh, gini amat hidup aku. Jadi Pak Ulu. Wah, ini ada botol nih. Wah, lumayan nih buat dijual. Wah, hari ini banyak banget sampah nih. Lumayan nih. Wah, ini ada juga nih. Aduh. Lumayan nih buat anak aku. Buat dijual nanti. Aduh. Ini ada lagi nih. Waduh, gencana yo. Banyak banget nih. Aduh, gencana. Apa itu? Gencana yo, gencana yo. Itu apa tadi? Ada mobil yang nyanyi-nyanyi. Balik kampung. Oh, balik kampung. Wah, seru banget lagunya. Gencana yo. Wah, aku harus lanjut mulung nih biar bisa makan. Ini ada motor lagi nih. Wah, lumayan nih. Gencana yo. La 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 la. Eh, ada apa balik kampung? Aku sembunyi. Wah, depan balik kampung tu lewat. Wah, mobil van balik kampungnya lewat tu. Eh, ada Pak Pemulung tu. Eh, Pak Pemulung, sini dulu. Kenapa, Dek? Tadi kamu nggak melihat van balik kampung, Pak Pemulung? Hah? Van balik kampung? Apa itu? Aku gak tahu. Gencana yo. Van balik kampung itu mobil yang bernyanyi, Pak. Bunyinya balik kampung. Oh, balik kampung. Kamu dengar apa tadi? Aku dengar tadi. Suaranya kayak gini kan? Balik kampung. Oh, balik kampung. Wah, pasti itu bahaya tuh. Iya, Pak, bahaya. Itu bisa mengambil anak-anak. Wah, gimana nih? Wah, bahaya nih, bahaya. Pasti van balik kampung itu udah menculik bocil tadi, Pak. Ya udah, Pak, ayo kita ambil motor di sana. Ke sana? Iya, di rumah aku, di rumah Upin. Ya udah, kita bakalan menyelamatkan bocil yang diculik. Ayo. Ayo kameramen, airnya hangat kameramen. Ya, kempes tuh kolamnya gitu. Iya, kemarin nih kempes, guys. Kita perlu kolam yang baru nih, kameramen. Lihat, ada jejak kaki. Ada jejak kaki, guys. Siapa itu beli tuh? Ya, kaki aku lah. Oh, guys, karena seharian kolamnya di sini. Siapa itu beli tuh? Ari sama Pak Pemulung. Yuk kita lihat. Kalian mau ngapain? Kita mau ambil motor. Mau ambil motor nggak boleh. Kita mau cari van balik kampung, Bilwi. Iya. Kami menyelamatkan bocil nih. Mau menyelamatkan bocil. Bahaya nih, bahaya. Hah? Menyelamatkan bocil? Bocil yang mana? Kan kalau van balik kampung itu bisa menculik anak-anak, Bilwi. Iya, Pak. Kami harus menyelamatkan bocil itu biar nggak ketangkep. Nah, ada bocil? Ada. Pasti ada, Bilwi. Nggak mungkin nggak ada. Bocil emang ada sih ya. Betul, Bilwi. Tapi van balik kampungnya menyulik bocil. Ah, masa? Bisa bikin konten nih. Kita ikutin aja mereka yuk. Ya, itu. Aku ikut ya. Oke, Pak. Ayo ikut. Motor. Ini pakai ini. Pakai motor tempe. Oke, Pak. Aku sama Bilwi nih. Ya, ke arah mana mereka? Ke arah sana, Pak. Ayo kameramen, kesempatan nih bikin konten. Kesempatan bikin konten, guys ya. Lihat Pak Pemulungnya di belakang, guys. Itu udah sih. Datik ini. Ari sombong banget dia, nggak mau ban boncengan sama Pak Pemulung, guys. Dari mana dia, Pak? Dari sana, Pak. Oh gitu? Cepetan, Pak, cepetan.
Oke guys, kita bakalan coba mencari Pan Balik Kampung. Nih, lihat di belakang guys. Wih, ngebut-ngebutnya guys. Wih, banget dia ada motor. Kita kejar guys. Guys, kita harus ikuti Pak Pengulung itu guys. Mana ya dia, Bidik? Nggak tahu. Kita ikutin aja kameramen. Yuk. Oke. Pak, dia lah sini, dia lah sini. Di mana nih, Bidik? Di hutan. Wah. Ari masih di belakang. Mas, masih, Bidik. Aman. Oke, kita bakalan coba ikutin terus, guys. Kita percaya aja sama Pak Pengulungnya. Pak Pengulungnya lihat-lihat, guys. Wah, kita ada di dalam hutan, teman-teman. Lihat, teman-teman, hutannya. Wih. Sampai atas. Dan dia jangan ngapain sih, Bidik? Nggak tahu kan, kita mau bikin konten Pan Balik Kampung. Kayak cari durian, Bidik. Emang ada durian di sini? Nah, kayaknya. Ini kan hutan. Oh iya, guys. Kalau ada, nanti kita ambil. Oh, ini durian. Ini, guys. Di mobil. Oh, my God. Pasti di sini ada durian. Iya, nih. Oke, kita ikutin dulu Pak Pembulungnya, guys. Wah, ini udah jalan buntu, kameramen. Udah nggak ada jalan lagi. Tapi Pan Balik Kampungnya nggak ada. Terus di mana nih, Bidik? Tahu, kita ikutin aja Pak Pemulungnya. Woi, Pak Pemulung. Mana Pan Balik Kampungnya? Gencana ya, Pak. Hilang. Emang dia lewat sini? Ya, tadi dia lewat sini, Pak. Bapak-bapak ini saya tahu banget. Gimana nih, Pak Pemulung? Saya tahu banget dia, Bidik. Weh, tadi lewat sini dia. Balik kampung. Balik kampung. Nah, kan bener dia di sini. Kita bakalan coba cari kameramen. Kemana kita cari? Mana tadi? Kita ikuti suara itu. Mana? Suaranya ada di sini. Kalian coba mulung. Ngeramal dia. Oh, ngeramal guys, ngeramal guys. Lewat mana dia, lewat mana? Lewat sana, Pak, lewat sana, Pak. Coba yuk. Ayo cepetan kameramen. Ini sakti juga aku ini. Pak, nggak mungkin lewat sini. Dia di sini. Nggak mungkin lah. Bisa ke sana? Mungkin. Lihat! Itu Upin! Itu kan itu siapa, Pak? Itu siapa, Pak? Batu Upin, Upin. Mana nih sekarang? Pasti Pan Balik Kampungnya di sana. Wah, mungkin, Pak. Ayo ke sana, Pak. Ayo. Ayo, cepetan. Pasti dia lewat sini. Wah, kita turun ya, Bidik? Iya, turun. Kita kemana nih, kameramen? Kameramen. Ada apa, Bidik? Sini. Aku melihat Pan Balik Kampung, ya kan? Iya, Pak. Iya, sana, Pak. Di sana, Pak. Tuh, lihat dia lagi ngapain tuh. What the hell? Pak, dia ngapain tuh? Pak Pemulung, ngeri. Nggak tahu aku, Bidik. Dia berak, Pak. Berak. Mobil kami Balik Kampung berak. Kenapa bisa berak, Pak? Nggak tahu. Kenapa mobil bisa berak? Nggak tahu, aku. Wah, coba lihat, guys. Kita harus sembunyi. Nanti Upin Ipinnya nyerang kita lagi. Kabur! Upin, ayo kabur dong cepetan! Kabur!
Bahayanya, Pak. Bahaya nih, Pak. Sembunyi. Ah, guys. Itu berbalik kampungnya nih. Mengejar kita, Pak Mulung, hari. Iya, Pak. Bahaya banget, Pak. Untuk kita gak diculik, Pak. Biarin dulu dia hilang, Pak. Baru kita pulang. Iya, kita. Tunggu, guys. Padahal tadi dia lagi berak ya, Pak Mulung, ya? Iya, tiba-tiba dikejar. Serem banget, Pak. Tuh, lihat. Wah, gimana nih Pak Pemulung? Dia ada di sana, Pak. Dia mengawasi kita. Gimana cara kita pulang, ya, Pak? Wah, padahal dia tadi berak. Gimana nih? Kita bisa sampai malam di sini, Pak. Dia maunya kita nolongin bocil-bocil, malah kita yang mau ditangkap. Iya, Pak. Gimana nih, Pak? Ini gara-gara Pak Mulung, gitu. Iya, gara-gara kok sok jago. Wah, gimana nih? Aku serba salah hari ini. Oke, guys. Mio sampai di sini dulu. Kita mau nunggu pemilik kampungnya berak. Padahal tadi kita udah ngintip dia berak. Dia mau ngapain sih? Kita harus nunggu dia pergi dulu, guys. Kalau kalian belum lihat video ini, silahkan like di bawah, subscribe channel jika belum. Sampai jumpa di video besok. Dadah. Lihat dulu.